Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel Alin. Jadi video kali ini aku mau nge-review produk Enpure lagi, tapi kali ini produk Enpure yang maskernya. Kali ini tuh dari Enpure Stika Choco Mint Clay Mask. Ini dia produknya, guys. Oke, sebelum aku review lebih lanjut, aku bakal review packagingnya dulu buat kalian. Check it out! Jadi seperti yang kita tahu, kalau produk-produk Enpure ini adalah menggunakan natural ingredients sebagai bahan utamanya. Juga produk Enpure itu sudah dermatologically tested, paraben free, alcohol free, mineral oil free, SLS free, aman, dan juga udah terdaftar di BPOM. Selain itu, dia juga ada kandungan centella asiatica juga, yang fungsinya itu untuk menenangkan kulit yang berjerawat. Juga ada kandungan menta piperita oil yang bisa bikin kulit wajah kita tuh jauh lebih seger, guys. Oke, jadi sebenarnya aku tuh udah nyobain si maskernya ini dan menurut aku ini tuh emang bagus banget. Apalagi buat kalian yang kulitnya itu sedang berjerawat. Jadi ini tuh bisa deep cleansing gitu loh, guys. Jadi bisa membersihkan kulit sampai ke pori-pori. Sedangkan untuk wanginya itu, jadi wanginya itu bener-bener kayak bikin relax gitu, karena dia itu wangi coklat dan juga mint gitu loh. Jadi kalau udah kayak gini, tinggal tunggu aja 15 menit atau setengah kering ya, guys. Yang aku rasain sih setelah aku pakai tuh kayak dia tuh bener-bener wanginya tuh wangi Choco Mint gitu. Terus juga kayak ada sensasi tertariknya gitu loh, tapi sedikit. Kita tunggu aja hasilnya setelah 15 menit. Nah, jadi sekarang itu udah hampir 15 menit. Sekarang aku mau langsung bilang, oke guys, jadi aku udah selesai cuci muka dan aku tuh merasa shock banget sama hasilnya. Dan tuh kulit wajah aku tuh bener-bener jauh lebih cerah meskipun hanya dalam satu kali pemakaian. Jadi bener-bener bisa ngebuat kulit wajah kita itu kayak jauh lebih bersih sampai ke pori-porinya. Soalnya tuh ini bintik-bintik yang hitam-hitamnya ini tuh dia itu bisa sekaligus scrub, guys, pas kita cuci mukanya itu. Aku sih bener-bener rekomendasiin produk ini banget ke kalian. Nah, buat kalian yang mau beli produknya, linknya bakalan aku taruh di description box di bawah ya. Oke,
Oke, segitu dulu review dari aku. Mudah-mudahan kalian suka. Ikutin terus video-videoku selanjutnya dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.